Salam sepak bola, salam damai sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa di channel Ruang Sepak Bola Paulus Sutrisno. Kali ini kita masih dalam zona memori kenangan dengan para legenda, baik di legenda sebagai pemain maupun sebagai pelatih. Kali ini kenangan dengan Coach Berce Matula Velwa, biasa kami sebut dengan panggilan Om Berce, yang pernah melatih saya di klub Tunas Intigara Tama dan juga menjadi asisten pelatih dari Om Sinyo Aliandu dan di Persija tahun 1978. Om Berce Matula Velwa menjadi asisten pelatih dari Marek Janota, pelatih asal Polandia yang pada waktu 1978 Persija menjuarai turnamen Siliwangi Cup di Bandung. Berkelanjutan tahun 1979 mengikuti seleksi untuk Persija persiapan kejuaraan PSSI tahun 1979, di mana Marek Janota dan Om Berce Matula Velwa Persija menjuarai turnamen menjuarai kejuaraan Perserikatan tahun 1979 mengalahkan PSMS Medan. Kenangan Om Berce di tahun 1977, seperti diketahui, Berce Matula Velwa ini pernah bermain di PSA Ambon, lalu hijrah ke PSM Makassar, dan akhirnya ke Jakarta. Karirnya meningkat setelah menjadi pelatih, khususnya pada tahun 87 dipercayakan oleh PSSI untuk melatih timnas Indonesia untuk SEA Games tahun 87, di mana Indonesia dapat memenangkan medali emas, di mana pada waktu itu memadukan antara pemain-pemain Perserikatan dan Galatama untuk dipadukan masuk ke tim nasional. Ini adalah emas yang pertama bagi Indonesia di arena SEA Games, yang sebelumnya hanya bisa mendapat medali perunggu ataupun masuk di semifinal. Dengan materi-materi pemain gabungan antara pemain Perserikatan dan Galatama, Berce memadukan pemain tersebut. Ini adalah emas yang pertama bagi Indonesia di arena SEA Games, sebelumnya hanya
masuk di semifinal dengan materi-materi pemain gabungan antara pemain Perserikatan dan Galatama, Poniri Meka dan Igede Putri Yasa sebagai kiper, di mana komposisi pemain belakang ada Marsuki Cakmat, Robi Garwis, Jaya Hatono, Sutrisno, Bakar Tamunan, Ashari Rangkuti, Ruli Neri, Heri Kiswanto, Tiastono Taufik, Budi Wayono, Ribut Wayudi, Riki Yakobi, Nasrul Koto, dan Adityo Darmadi. Masih lagi setelah mengalahkan Malaysia 1-0 dengan gol tunggal oleh Ribut Wayudi. Pada tahun 1977, Indonesia yang diwakili oleh Port Authority Tanjung Priok mengikuti turnamen antar pelabuhan se-Asia Tenggara. Pada waktu itu, tim pelabuhan Tanjung Priok yang dimanajeri oleh Matsupi melakukan uji coba dengan UMS di lapangan Petak Sengkian, di mana merupakan home base dari UMS. Tim pelabuhan dikalahkan dengan telak, akhirnya Matsupi meminta kepada Dr. Gigi Endang Witarsa sebagai coach UMS untuk merekrut beberapa pemain UMS untuk memperkuat tim antar pelabuhan, khususnya Tanjung Priok, untuk kejuaraan turnamen antar pelabuhan se-Asia Tenggara, yang pada waktu itu Indonesia menjadi tuan rumah dan pertandingan dilangsungkan di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan. Karena persiapan mendadak pada waktu melawan Malaysia, tim Authority Tanjung Priok mendaftarkan saya sebagai pemain dengan nama Birce Maturapelba, yang pada waktu itu nama Birce Maturapelba sudah didaftarkan dan saat itu mengalami cedera, dan saya sebagai substitutnya, di mana pada waktu itu saya bermain sebagai kanan luar dan bisa merangkap sebagai gelandang, dan Birce Maturapelba hanya sebagai penonton. Dan tentu saja ini menjadi pengalaman saya, di mana saya dipanggil nama Birce Maturapelba. Dan pada waktu itu Tom Birce namanya belum meroket, dan saya tahu sebelumnya beliau ada di PSM Makassar dan juga memperkuat sebelumnya di PSA Ambon. Akhirnya hijrah ke Jakarta dan sempat berlatih dengan saya di lapangan Radio Dalam Kebayoran Baru. Dan akhirnya
pertandingan tersebut menjadi berkesan, sehingga tahun 1978 saya bertemu kembali dengan Umberto Matual Vela sebagai asisten coach Marek Janota di Persija. Dan tahun 1978-79 adanya seleksi pemain-pemain Persija, di mana dipanggil beberapa pemain termasuk dari UMS. Saya Paulus Logan, goalkeeper Endang Tirtana, penyerang kiri winger Samsul Suryono, dan pemain midfielder gelandang Yakob Isak. Dan yang terpilih waktu itu adalah Endang Tirtana dan Samsul Suryono. Saya mengalami cedera bahu tangan saya copot pada waktu itu, sehingga yaitu ya saya unlucky tidak terpilih. Dan akhirnya kembali ketemu dengan Umberto Matual Vela ini di Tunasin Tiga Latama tahun 80 sampai 84-an, di mana Umberto Matual Vela ini menjadi asisten Om Sinyo Aliandu sebagai coach kepala dari Tunasin Tiga Latama, di mana Om Sinyo dibantu oleh selain Umberto Matual Vela, ada Om Sartono Anwar, ada Anjas Asmara, ada Halilintar Gunawan, dan pelatih kiper Yan Budianto. Perjalanan dan kenangan dengan Umberto Matual Vela, akhirnya beliau memang orangnya sangat pendiam tapi ramah, banyak bekerja, disiplin, dan terus saja beliau meniti karirnya dari pemain dan pelatih, dan sempat juga menukangi klub Gelatama Pelita Jaya, terus juga di Persigres Gresik, di PSIM Yogyakarta, menaikkan kasta ke divisi utama, dan juga di Liga keempat untuk PSIM Yogyakarta di tahun 1999 dan tahun 2000. Itulah. Dan Om Barca sebelum timnas berlaga di Asian Games masuk ke empat besar, dan di SEA Games 87 dapat merebut emas, yang sebelumnya tahun 86 timnas dilatih oleh Om Sinyo Aliandu untuk pra piala dunia, dan Umberto menjadi asistennya. Setelah itu dengan timnas untuk Asian Games berlatih di Brasil selama sebulan, dan akhirnya berbuah hasil yang sangat berkesan, sebagainya memulai satu-satunya medali emas di SEA Games dimulai tahun 87, di mana Indonesia dapat meraih emas, di mana Umberto Matual Vela ini boleh dikatakan bertangan dingin, dan dia menangani timnas dari 1985 sampai 87. Beliau wafat karena sakit malaria dan jantung di Kendari, Sulawesi Tenggara pada usia 61 tahun di tanggal 9 Juli 2002. Rest in peace. Selamat jalan, Umberto. Banyak kenangan.
surga, berbahagia saat ini di surga. God bless. Amin.